You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi dalam ibadah kenaikan pada pagi hari ini. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyembah lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Dimanapun engkau, dalam keadaan pun engkau saat hari ini, mari berikan yang terbaik bagi dia. Karena Tuhan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan janji setia-Mu yang tetap berlaku atas kehidupan kami. Kemurahan-Mu Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Baya Bapa, kau tunjukkan kepada kami kasih setia-Mu, kau menghadapi setiap firman-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu bagi kami. Pagi hari ini kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Mari Tuhan layakkan kami, kuduskan kami, urapi kami, beracara dari setiap kami ya Bapa, dimanapun kami berada saat ini. Kami tinggikan Engkau Tuhan pagi hari ini, sebab Engkau sendiri yang layak Tuhan untuk kami sembah dan muliakan. Menjamah hatiku.
yang ku perlu. Mari sama angkat pujian ini bersama-sama. Kau di hatiku. Haleluya.
Kehidupan kami sepenuhnya milik Engkau, dan oleh kemurahan-Mu Tuhan kami ada saat ini. Hidup kami menggenapi firman-Mu, dan bersama-sama dengan kami Kau milik dan Kau milik Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi sekali sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau di dalam kami, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau di dalam Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami milik Engkau, dan segala kami punya adalah milik Engkau Tuhan. Puji-puji nama Yesus. Kami siap tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya siap memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Haleluya. Mari dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, bertepuk tangan bersama-sama dengan saya. Bagai Bapa melindungi anak-Nya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku.
takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Bila Tuhan di pihak kita, kemenangan ada di kita. Woo. Mari kita puji lagi. Melindungi anaknya di dalam bahaya. Begitulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diriku. Haleluya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Dan kamu sama-sama katakan, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Kudusanmu, Tuhan.
kami berdiam Tuhan, tinggal diam dalam hadirat-Mu, sebab dalam hadirat-Mu adalah kekuatan kami, Tuhan Yesus. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Dan kami merasakan Tuhan kuasa-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di batin, pikiran kami siap Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Datang tinggal dalam hidup kami, berbicara atas hidup kami. Jesus, thank you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam satu keadaan yang luar biasa, karena Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saat pagi hari ini kita ada di hari yang spesial, di mana kita bersama-sama boleh kembali mengingat akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita boleh bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan,
kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan saatnya kita boleh memfokuskan kehidupan kita, hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bersama-sama boleh kembali beribadah kepada-Mu, karena kami memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mati dan bangkit, bahkan saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama boleh memperingati akan kenaikan-Mu. Dan biarlah dari apa yang kami boleh percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau naik ke surga, Engkau memberikan janji yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, bila firman-Mu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami semua. Kami buka hati kami siap untuk boleh menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, minggu lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang penghibur. Saya sudah sedikit menguraikan apa itu pekerjaan dari penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan saya sudah memaparkan sedikit bagaimana bahwa pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, maka ada yang menggantikan yang lain, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur. Meskipun bahwa Tuhan juga aktif di dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita tahu bahwa semuanya ada dalam satu ketritunggalan, di mana ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita bersama-sama boleh mengingat kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita akan kembali belajar apa sih yang dikatakan pada waktu hari-hari terakhir bersama dengan murid-muridnya, dan apa janji-janji Tuhan pada waktu dia naik ke surga, ya. Mari kita akan buka di dalam Alkitab kita terlebih dahulu dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke, di situ dikatakan sampai ayat yang ke-10 terlebih dahulu, ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, coba Bapak Ibu perhatikan, ketika mereka sedang menatap ke langit, jadi ketika mereka sedang mengagumi bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi satu suasana yang sangat luar biasa, satu kondisi yang sangat bagaimana melihat dengan kasat mata secara jasmani Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, itu luar biasa. Kalau kita mungkin saat ini hanya bisa lihat di lukisan-lukisan, ya, bagaimana Tuhan Yesus seakan-akan bahwa sudah di awan-awan dan dia sedang meninggalkan murid-muridnya. Nah, pada waktu itu kalau Anda berada di situ, maka perasaan apa yang dapat Anda bayangkan? Apa yang mungkin saat ini, mungkin kalau Anda sedang berada di rumah lalu dengan kerabat, dengan keluarga, anggota keluarga yang ada, lalu Anda pergi keluar lalu menatap ke langit, tiba-tiba ada Yesus yang ada di langit gitu. Ada Tuhan yang sedang berjalan atau yang sedang apa itu melayang-layang menuju ke surga. Nah, itu bagaimana satu perasaan yang luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu ada satu hal yang boleh kita pelajari dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Dan di situ juga dikatakan dengan jelas bahwa ketika mereka terus menatap dan mereka terus melihat Yesus naik ke surga, maka ada dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Lalu ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, ini adalah satu kisah bagaimana Yesus terangkat ke surga. Ini adalah satu peristiwa yang tercatat, yang tertulis dengan pasti bahwa Yesus naik ke surga. Setelah dia bangkit dari kematian, dia melakukan penampakan-penampakan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya. Lalu pada saatnya
dia naik ke surga dengan disaksikan oleh orang-orang yang ada di situ. Ya, ini pasti dan ini sudah terjadi. Lalu apa saja sih pesan-pesan yang Tuhan Yesus boleh katakan? Memang di sini ada satu pesan bahwa ketika Yesus naik ke surga maka ada Roh Kudus yang turun. Ya, tapi saya nggak akan bahas tentang hal itu. Saya akan bahas di kitab yang lain karena kemarin saya sudah singgung sedikit dengan pekerjaan penghibur yaitu Roh Kudus yang menginsafkan akan dosa, yang mengingatkan setiap orang akan kebenaran, lalu juga dengan penghakiman. Ya, nah sekarang kita akan buka di dalam kitab Yohanes. Kita akan buka dalam kitab Yohanes yang juga kita mungkin sering baca. Yohanes 14 ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita mengingat kembali akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, saat ini dikatakan pada saat-saat itu ketika Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, maka Tuhan mengatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Nah, ini ada hal yang sangat ditekankan bagaimana pada waktu Yesus naik ke surga, maka dia berpesan, jangan gelisah hatimu. Pada waktu seseorang yang dikasihi lalu meninggalkan orang lain yang dikasihi juga, pada waktu ada orang yang dikasihi dan meninggalkan dirinya, maka ada satu perasaan kehilangan, ada satu perasaan yang terus berkecamuk di dalam kehidupan orang tersebut, bahwa ada satu perpisahan, ya, ada satu perpisahan yang selama ini boleh bersama-sama, selama ini boleh berjalan bersama-sama, makan dan segala macam, melakukan aktivitas bersama-sama, lalu satu waktu ada satu waktu perpisahan. Dan tidak banyak orang yang benar-benar bahwa tahu bahwa itu adalah harinya. Kadangkala kita tanya kepada teman kita atau kepada saudara kita yang mungkin kehilangan atau ditinggalkan orang dikasihnya, emang kamu punya firasat gitu kan, apa, lalu kita bertanya apa sih pesan yang terakhir gitu kan, tetapi apakah itu banyak dan apakah itu selalu terjadi gitu. Tetapi kepada Tuhan Yesus yang naik ke surga ini, kita tahu pasti apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Kita belajar saat pagi hari ini, kita renungkan kembali, dikatakan yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Terutama dengan saat-saat ini, keadaan kita saat ini. Bagaimana dengan semua yang terjadi saat-saat ini? Dengan pekerjaan, dengan perekonomian, dengan sakit penyakit yang terus melanda. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengar bagaimana seorang tim medis, seorang wanita yang sedang hamil 8 bulan, dia meninggal, ya kan? Wah, luar biasa, dia meninggal, janinnya ikut meninggal pasti kan, lalu tidak bersamaan atau bagaimana, suaminya juga meninggal di ICU. Wah, itu pengorbanan yang luar biasa. Makanya itu kita harus benar-benar tahu bahwa keadaan-keadaan yang seperti ini yang kita boleh alami, mari kita ada dalam satu sikap yang benar, ada dalam satu respon yang benar. Dan dikatakan firman Tuhan yang pagi hari ini yang boleh kita bersama-sama renungkan adalah, jangan gelisah hatimu. Kenapa? Kegelisahan hati itu akan mengecilkan kekuatan kita. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat tuliskan dalam satu statement, pada waktu kita merasa khawatir, pada waktu kita merasa ketakutan, kita gelisah, maka kekuatan kita menjadi kecil. Kenapa? Karena pada waktu gelisah hati kita, gelisah ke perasaan kita, kehidupan kita mulai tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Bapa, percaya sepenuhnya kepada janji-janji Allah. Ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak, ada apapun juga, tetapi ingat, ada juga
firman Tuhan. Mana yang kita pilih? Mana yang harus kita kerjakan? Mana yang harus kita ambil sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, sebagai nilai-nilai dalam kehidupan kita? Kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita sebagai orang-orang Kristen yang saat-saat ini harus mempraktekkan apa yang sudah kita banyak terima pada waktu kita ada di gereja, pada waktu kita ada di komsel bersama-sama dengan saudara-saudara kita, kita masih bisa berkumpul bersama-sama, lalu saat ini kita ada di rumah, mungkin aktivitas kita mulai banyak berkurang, mulai saatnya mempraktekkan apapun semua yang sudah kita terima selama kita boleh bergereja. Dan juga saat-saat ini kita masih ibadah online, makanya kita terus diingatkan, janganlah gelisah hatimu. Mari apapun saat ini yang engkau alami, memang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, antara perasaan gelisah dan perasaan yang kuat itu harus terus tarik menarik. Artinya apa? Artinya kita harus memutuskan, saya mau gelisah atau saya mau kuat. Kalau kita memutuskan bahwa kita dikuasai dengan kegelisahan, kita dikuasai dengan perasaan yang amburadul, kalau orang Jerman bilang gitu ya. Nah, perasaan yang tidak terarah, maka kegelisahan itu akan membuat hati kita tidak bisa percaya kepada Tuhan. Kegelisahan demi kegelisahan, perasaan yang terus menguat itu akhirnya menghancurkan segala iman percaya yang mungkin kita sudah bangun selama ini, yang mungkin kita sudah terus pupuk dari kecil, mungkin kita sudah rajin sekolah minggu, mungkin terus kita ikut di dalam youth, dalam ibadah-ibadah, lalu kita melayani, kita komsel, kita ikut pendalaman Alkitab, tetapi begitu ada muncul keadaan yang seperti saat ini kita alami bersama-sama, sudah beberapa bulan dari Maret, April, Mei, lalu mulai kegelisahan itu muncul, mulai kegelisahan itu menguasai, mencengkram setiap hati, maka iman percaya tidak bisa dipertahankan. Nah, karena itu mulai pagi hari ini dengan firman Tuhan ini kita kembali diingatkan, jangan gelisah hatimu, jangan seakan-akan bahwa Tuhan meninggalkan engkau, jangan seakan-akan bahwa pertolongannya tidak ada dalam kehidupan kita. Tetapi dengan Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Artinya apa? Artinya kita harus tetap tahu bahwa arah mata iman kita kemana, arah kehidupan kita percayanya kepada siapa. Memang segala realita ada, tetapi di atas segalanya ada iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Nah, berikutnya dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Setelah Tuhan Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada aku, artinya bahwa pada waktu setiap anak-anaknya, setiap umatnya ada di dunia menjalani kehidupannya, pada waktu penghibur itu diutus, pada waktu pekerjaan penghibur itu benar-benar nyata dalam setiap kehidupan orang percaya, maka janji yang harus dipegang bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah ada jaminan yang pasti. Ada jaminan yang pasti buat kita semua. Ada satu jaminan bahwa pada waktu Tuhan menyediakan tempat bagi kita, itu artinya bahwa kita akan menuju ke satu alamat yang tepat. Kita akan menuju ke satu alamat yang pasti. Jadi kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan yang tanpa arah. Kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan yang hanya asal berjalan. Tetapi kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang punya tujuan dan sasaran. Anda sebagai orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, mari mantapkan kehidupan kita. Mari kita benar-benar tahu dengan persis bahwa kekristenan yang sedang saya jalani ini, iman yang sedang saya hidupi, yaitu percaya kepada Kristus. Yang tadi dikatakan, jangan gelisah hatimu, karena akan mengecilkan kekuatan, akan mengecilkan apa yang sudah kita percayai.
Maka yang berikutnya adalah, mari kita bersama-sama tahu bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tuhan menyediakan tempat artinya apa? Artinya bahwa pada waktu seseorang tahu bahwa dia disediakan tempat di sorga, pada waktu kita hidup di dunia, lalu misalnya ada seseorang yang mungkin berjanji, nanti akan aku sediakan tempat bagi kamu kalau kamu main ke sini gitu kan, atau mungkin nanti saya akan berikan kamu rumah gitu. Wah, itu yang lebih luar biasa lagi kan. Nah, ada satu seakan-akan bahwa kenyamanan, ada satu seakan-akan bahwa satu keamanan, kenyamanan yang bersama-sama kita boleh peroleh karena kita berada di satu tempat yang pasti, ya kan? Demikian juga dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak boleh gelisah? Kenapa kita tidak boleh takut? Karena dengan jelas firman Tuhan katakan, ketika Yesus naik ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia menyediakan satu tempat kenyamanan, keamanan, satu tempat yang akan kita bersama-sama hidup di dalamnya. Bagaimana perasaan Anda? Para tuh Anda tahu bahwa ada satu tempat yang sudah Tuhan sediakan. Bagaimana iman kita, bagaimana percaya kita, bagaimana sikap respon kita sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya? Kalau Tuhan sudah menjanjikan tempat, masakan kita mulai ragu? Masakan kita mulai hidup di dalam kehidupan dunia ini dengan sembarangan? Masakan kita mulai hidup di dalam kekristenan kita ini hanya untuk memuaskan kepentingan diri kita sendiri? Masakan kita hidup dalam dunia ini hanya sia-sia segala 24 jam yang kita terus jalani hanya hal yang sia-sia? Itu yang harus kita ketahui, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau Dia sudah menyediakan tempat bagi kita, kalau ada satu kenyamanan, keamanan, ada satu jaminan bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita, apakah kita terus boleh semangat? Apakah kita terus boleh menyala-nyala? Apakah kita terus boleh, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu untuk menempatinya? Kalau saat ini Anda mengatakan, aku rindu juga berada di sana bersama dengan Engkau, maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya kepada-Nya? Tuhan katakan tadi dengan jelas, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada Anda, Tuhan aku mau berada di situ, dan Tuhan katakan begini, tenang nanti aku akan jemput kamu, tenang nanti aku akan membawa kamu bersama-sama berada di mana aku berada. Lalu kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu, apa yang menjadi tindakan kita? Apa yang menjadi satu nilai-nilai dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Untuk benar-benar nanti pada waktunya kita akan bersama-sama dengan Kristus, dengan Bapa di surga. Apakah cukup kita hanya menerima firman itu saja dan kita hanya sambil nunggu, ya udahlah, saya tunggu deh kapan Tuhan jemput saya, nggak melakukan apa-apa? Ya udahlah, kalau gitu saya hanya tinggal di dalam gereja aja lah. Saya hanya melakukan hal-hal yang mungkin tidak mau melakukan yang bersifat hal-hal yang dalam keseharian kita. Kita hanya ada di gua, kita menyendiri, kita hanya menantikan kapan Tuhan datang menjemput kita. Enggak seperti itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Memang ada satu aliran-aliran tertentu, mereka yang mengasingkan diri dan mereka berusaha untuk mempunyai satu kehidupan yang benar-benar suci, kudus. Tetapi benarkah seperti itu? Firman Tuhan banyak dikatakan, dijelaskan nanti mungkin di berikut-berikutnya, di kesempatan-kesempatan yang lainnya, dan mungkin kita juga sudah terima banyak hal pada waktu kita bergereja, pada waktu kita selama ini menjadi orang Kristen. Apa yang harus kita kerjakan? Kita enggak hanya tinggal, lalu tinggal hanya menantikan Tuhan Yesus jemput kita. Enggak. Kekristenan yang kita harus hidupi itu kekristenan yang aktif, kekristenan yang progresif.
kekristenan yang tidak hanya menunggu dan menunggu. Seperti saat ini, pada waktu kita dibatasi dengan semua yang ada, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Kerjakan sebisanya, kerjakan semampunya, kerjakan apa yang Anda punya. Jangan katakan Anda tidak punya apa-apa. Mari mulai buka mata kita. Di awal-awal juga sudah saya jelaskan, dan juga mungkin Anda sudah banyak menerima firman Tuhan dari ibadah-ibadah online di gereja kita, dan banyak mendorong bagaimana kita harus action, bagaimana kita harus menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita tahu dan percaya bahwa Kristus, bahwa Tuhan Bapa sudah menyediakan tempat bagi kita, kita bukan hanya diam-diam saja, tetapi isilah kehidupan kekristenan kita dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena Tuhan katakan, nanti aku akan datang dan menjemput kamu, dan aku dan engkau akan tinggal bersama-sama dengan aku di mana aku berada. Artinya kita akan bersekutu dengan Kristus. Artinya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan pasti bahwa Tuhan itu mau bahwa orang yang dijemputnya, orang yang datang tinggal bersama-sama dengan Dia adalah serupa dengan Dia. Bagaimana kalau seseorang itu tidak serupa dengan Kristus, lalu tinggal di dalam Kristus, nanti dia gak nyaman, ya kan? Ah beda, ah Tuhan, Bapak, Kristus senangnya memuji menyembah, saya gak senang. Kristus senangnya hidup dalam hadirat Tuhan, saya gak senang. Gimana dong? Lalu nilai-nilai kehidupannya, bahwa pada waktu Tuhan menyatakan bahwa engkau layak untuk dijemput, maka Tuhan akan menjemput kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selama hari masih siang dikatakan firman Tuhan, selama waktu masih ada, mari pergunakan waktu itu dengan baik. Mari pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang engkau katakan, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau rasakan, apa yang engkau mulai kerjakan, lakukanlah untuk seakan-akan aku mau tinggal bersama dengan Kristus. Aku mau saatnya nanti bahwa aku mau hidup di dalam kerajaan sorga. Persiapkan dirimu, persiapkan diri kita untuk bersama-sama nanti Tuhan Yesus menjemput kita, dan Dia akan membawa ke dalam kerajaannya. Dia akan membawa ke dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat-saat ini dalam satu kondisi yang ada saat ini, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan seakan-akan kita mulai dibatasi dengan satu kotak dan kita tidak bisa bergerak. Mari lakukanlah apa yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk engkau lakukan bagi sesama. Pertajam imanmu, pergunakan hidupmu untuk terus berhubungan erat dengan Tuhan. Terus bawa hidupmu, jiwamu untuk terus memuji menyembah Tuhan setiap saat, sehingga tidak menjadi gelisah, tidak menjadi kurang semangat kita, tidak mengecil kekuatan kita. Tetapi di saat-saat seperti ini kita kembali mengumpulkan kekuatan kerohanian kita, mengumpulkan kekuatan iman kita, untuk kita benar-benar menjadi orang-orang pilihan dan panggilan Allah yang akan menempati kerajaan sorga. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sangat penting kita mengetahui pasti bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki arti makna yang besar buat kekristenan kita. Mari renungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan benar, sehingga ambil satu komitmen. Tuhan, terima kasih Engkau sudah naik ke surga. Engkau sudah berjanji bahwa Engkau akan membawa aku ke tempat di mana Engkau berada. Dan asal mulai saat ini, aku mau mempersiapkan diri. Aku tidak mau hidup sembarangan. Aku tidak mau hidup dengan yang penuh dengan dosa dan kejahatan, tetapi aku mau menjadi berkat. Aku mau mempermuliakan nama Tuhan dimanapun aku berada. Aku mau hidup
menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang lain, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi setiap orang yang saat-saat ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Jadilah berkat. Karena itu jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Kristus. Dan yang kedua, persiapkan dirimu untuk menempati kerajaan surga. Persiapkan diri Anda untuk berada di mana Tuhan juga berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, syukur ya Bapa. Mari ambil waktu sejenak untuk kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah dalam peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini tidak menjadi hal yang rutinitas dan kita tidak mendapatkan berkatnya. Tetapi dari apa yang sudah kita boleh peringati hari ini, di mana Yesus naik ke surga dan dia mengatakan jangan gelisah hatimu. Mari kuatkan hatimu. Mari teguhkan hatimu, karena hanya Engkau yang bisa menguasai hati suami, istri, anak-anak, ataupun orang yang ada di dekatmu. Mereka hanya memberikan saran. Pendetamu hanya memberikan firman, hanya memberikan masukan. Yang menjadi keputusan untuk hatimu tidak gelisah adalah Engkau sendiri. Mari katakan dalam kehidupanmu, biarlah hati kita tidak menjadi gelisah, tetapi kita mau berjuang untuk terus hidup mempermuliakan nama Tuhan, untuk hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan, sehingga kehidupan kita layak untuk bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, saat ini hamba berdoa buat setiap kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu hidup, itu akan menjadi benar-benar bagian dalam setiap relung hati kami. Dalam setiap sisi kehidupan kami, kami diberkati oleh karena kami punya Tuhan. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Bahwa kehidupan kami selama ada di dunia ini harus mengerjakan yang terbaik. Untuk pada saatnya nanti kami bersama-sama dengan Kristus boleh hidup dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau kuatkan mereka yang lemah, mereka yang letih lesu Tuhan jamah. Biarlah kekuatan yang baru saat ini mengalir dalam hidup mereka. Tuhan jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan jamah hidup mereka, penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Lawat mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga mereka boleh dikuatkan. Mereka boleh menerima kekuatan yang baru mulai saat ini, detik ini juga. Pada waktu mereka boleh menyaksikan akan ibadah ini, mereka boleh kembali disegarkan. Mereka kembali menerima pengharapan yang baru. Mereka akan menerima kembali satu janji-janji Tuhan yang boleh ditepati dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan lawat dan Tuhan buka jalan. Tuhan nyatakan mujizat kuasa-Mu berlaku atas seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Dan biar seluruh umat Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Terutama di saat-saat seperti ini. Biarlah gereja Tuhan boleh terus bergerak untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Hanya di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kau memberkati seluruh kehidupan umat Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini. Dan dimanapun mereka berada, Tuhan melawat hidup mereka. Memberkati setiap hari dalam aktivitas mereka, dalam kehidupan mereka tetap berserah, bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan akan melimpahkan anugerah berkat kasih setia dan juga kasih karunia-Mu yang tak pernah berkesudahan, yang senantiasa menyertai hidup setiap anak-anak-Mu. Dan bila kuasa Roh Kudus-Mu itu terus akan melimpah, memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, untuk mereka boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Hamba percaya kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu yang akan bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya Anda terus dikuatkan oleh karena kebenaran firman Tuhan ada dalam kehidupan Anda. Terus isi hidupmu saat-saat ini dengan yang terbaik untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.